Pengurusan masjid dan agensi kerajaan yang mengadakan majlis ilmu sepanjang Ramadan perlu memastikan penceramah diundang adalah bertauliah. Saya mengajak masyarakat di luar sana dalam memilih penceramah-penceramah ini, pastikan mereka ni ada tauliah. Supaya kita nak pastikan kandungan ceramah yang disampai dalam bulan Ramadan ini, sama ada di masjid-masjid, di surau-surau, di platform social media dan sebagainya, adalah mereka-mereka yang asas ilmu pengetahuan itu ada dan mereka ni akan sampaikan ajaran Islam yang sebenar. Jadi itu harapan saya, Amin, pada penganjur-penganjur dan masyarakat di luar bila nak memilih sesiapa penceramah yang nak dijemput tu. Jelas Dato' Naim, pihaknya mengalu-alukan program keilmuan sempena Ramadan untuk masyarakat lebih faham tentang agama.